kasih Faris dan Hazel. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita baik buat semua peminat sukan tanah air. Menjelang sepak mula kejohanan Piala Dunia 2022 di Qatar bulan ini, kerancakan saingan bola sepak paling berprestij di dunia itu pastinya akan disajikan kepada seluruh peminat di Malaysia secara langsung oleh Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan bagi memenuhi impian tersebut, syarikat MyTV Broadcasting Sdn. Bhd. MyTV selaku penaja siaran di RTM menawarkan siaran langsung secara percuma di platform MyTV. Inisiatif ini bertujuan memberi pengalaman terbaik buat seluruh keluarga Malaysia menonton kejohanan berprestij sekaligus memahat kenangan tersendiri dalam diri masing-masing. Majlis menandatangani memorandum penajaan itu diwakili Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Ketua Pegawai Eksekutif MyTV Muhammad Helmi Harith. Sepanjang KPM Piala Dunia 2022 ini, RTM bakal menyiarkan 41 perlawanan dengan 27 daripadanya disiarkan secara langsung dan 14 lagi siaran tertunda. Kesemua perlawanan ini boleh ditonton di saluran TV2, TV OK dan saluran sukan RTM. Kalau ada lagi, masih ada lagi penaja-penaja yang ingin menaja siaran kita ini, kita masih buka lagi. Dan apa ni, kalau ikut rating kita TV 2 dan TV OK sangat sangat baik dari segi rating dia. So kita masih lagi buka kepada mana-mana penaja yang berminat, sebab bola sepak ni semua orang minat. Dia punya tontonan dia tinggi, sangat tinggi. Platform MyTV yang ketika ini mempunyai 5 juta penonton dijangka dapat meningkat kepada angka 8 juta sedikit masa lagi. MyTV sebenarnya memberi kepada rakyat satu experience atau pengalaman secara percuma di mana rakyat dapat menonton ya bola sepak bertaraf dunia tanpa sebarang bayaran langganan bulanan ya. Kualiti yang kami sediakan adalah kualiti HD ya. Tidak diganggu dengan cuaca. Bagi edisi Piala Dunia ini, RTM turut tampil dengan 7 pengacara sukan dan 12 panel jemputan terdiri daripada bekas pemain dan jurulatih kebangsaan. Selama 20 tahun, RTM tidak pernah terlepas menyiarkan perlawanan Piala Dunia dalam usaha memenuhi impian rakyat Malaysia menonton kejohanan 4 tahun sekali itu secara percuma.